Ya guys, kembali kami dari Grand Mulia Bogor di kolam renangnya. Kali ini saya merekod aktivitas renang Mami Nelia Doretti yang diganggu-ganggu oleh Bang Matthew kalau suruh ngadu curang. Bukannya berenang yang benar. Ayo, sekarang dari sini lomba sama Mami yang benar ya, Bang. Ayo, yang benar, Bang Matthew. Yang benar lomba sama Mami. Ayo. 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 Ayo, go, 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 Bang. Bang. Bang yang benar. Ayo. Jaga jaraknya. 1 meter. Ayo, ini di ayo. Ayo, Mami agak kesan dong. Ayo. Belum. Ayo lomba Mami, Bang. Ayo lomba Mami, yuk. Matthew fokus ke depan, lihat ke depan aja. Ayo. Iya, bagus. Ayo. Ya, sahabat semua sekali lagi. Matthew kok berhenti, Matthew? Salah satu alasan kami memilih kolam renang, memilih menginap di Grand Mulia Bogor di Sentul ini. Kalau hanya punya waktu singkat sekali adalah alasan nyamannya kolam renang Grand Mulia Bogor Convention and Resort ini. Ya, airnya sangat jernih. Terus cukup luas ya, cukup luas. Sehingga kita sangat nyaman di sini. Kamu kena diskualifikasi tadi, berhenti di situ. Tetap Mami yang menang. Enggak, kamu Abang sama diri enggak mengikuti aturan. Ayo lagi. Lagi. Kalah, kena diskualifikasi. Iya, sekarang pukul 10, lumayan ada beberapa orang yang berenang di sini. Memang karena musim liburan bulan Ramadan, sehingga tidak banyak menginap di sini. Dan memang kalau weekday, Convention and Resort ini tidak banyak yang menginap di sini, kecuali ada suatu instansi yang melakukan semacam meeting atau seminar, barulah tempat ini cukup ramai. Ya, kembali kita ke arena renang untuk menyaksikan adu renang antara Matthew dan emaknya. So far, Matthew sekarang berada sekitar 1 meter di depan, sementara maminya akan berusaha mengejar. Bang Matthew akan mempertahankan terus posisinya di depan, dan sepertinya semakin menjauh. Saudara-saudara, kita lihat siapa yang akan tiba di garis finish. Bang Matthew sepertinya semakin perkasa. Ya, dia semakin jauh di depan, mengalahkan maminya yang kelihatan kurang tenaga untuk mengejar Bang Matthew. Oke, kita saksikan Bang Matthew akan menyentuh garis finish, saudara-saudara. Iya, go, 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 go. Iya, kali ini Bang Matthew memenangkan secara telak Mami yang masih ngos-ngosan menuju garis finish dan diganggu-ganggu oleh Matthew yang telah memenangkan adu renang kali ini. Iya. Sekarang kita wawancarai Bang Matthew.
Apa kesannya setelah memenangkan lomba renang ini, mengalahkan Mami? Be aja. Oh, be aja. Mami bagaimana? Apakah C aja. Kalau Bibi A aja. Apakah akan menerima challenge sekali lagi sampai ke sana? Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Seru dong. Ah, Mami enggak. Enggak ada. Sekarang enggak ada kesempatan memberikan kesempatan. Ayo. Sama-sama barengan. Ayo. Ayo. Yang seru dong. Ayo, dihitung. 3, 2, 1, go. Ayo, yang seru dong. Ya. Matthew. Ya, kita lihat kembali kita ke arena kolam renang ini untuk menyaksikan kembali adu renang antara Bang Matthew dan maminya. Ya, memang maminya nggak margelok, guys. Iya, Bang Matthew semakin perkasa di depan. Fokus. Ya, semakin jauh. Memang Mami harus banyak belajar, harus banyak latihan. Ya, Bang Matthew semakin perkasa, guys. Sudah ada 3 meter di depan. Semakin cepat. Iya, semakin perkasa Bang Matthew, guys. Dia akan menyentuh garis finish. Iya, guys. Sementara Mami Nelia dari masih tercecer di belakang. Bang Matthew sudah kembali. Iya. Ayo, go. Jarinya dirapetin Mami biar lebih kuat kayuhannya. Aduh. Kebanyakan sarapan ini jadi enggak margelok. Ayo balik. balik. Sementara Bang Matthew sudah kembali akan menyentuh garis finish. Ya. Mami Nelly Adereti kayaknya harus lebih banyak latihan ya, guys. Bang Matthew udah perkasa ini. Udah bisa ngelawan Dedi nih. Bagaimana jika kita adu, Bang? Ya, good. Very good. Good job. Ya, sementara Bang Matthew sudah tiba. Mami masih kececer di sana, hosa-hosaun. Nun jauh di sana, Mami Nelia Dereti masih hosa-hosaun. Woi, berenang. Jemput Bang Mami, Bang. Ayo sana. Berenang sana. Berenang. Kakinya gimana? Ayo, naik dulu. Iya. Ayo, Bang. Abang kasih contoh, Bang. Nah, nanti abangnya kasih contoh. Ayo. Abang Pur tuh. Ayo, naik dulu. Naik nanti ngeliat kakaknya tuh, lihat kakinya gimana, Abang. Ya, sementara Bang Mami sudah melanjutkan renangnya. Buang napasnya di air. Speed up. Nih, satu lagi yang ini. Ini kakaknya lagi. Nih. Tuh, lihat. Ini ada gaya kakaknya. Lihatin kakinya. Tuh. Nah, lihat itu. Nah, ambil napasnya, buang. Buang airnya di dalam. Airnya di dalam. Waktu. Tadi diajari. Ya, lihatin. Ya, ini Mami Nelia Dereti akan tiba di garis finish. Ayo, udah menunggu dia mau pur di sini. memang seginilah speednya Mami. Ya, palingan 20. Udah yuk. Abang aja dulu di sana nanti. Ayo. Pak.
Tetap aja abang yang menang. Ya, oke, sahabatku semua, demikian dulu ya aktivitas renang kami. Mungkin kami sekitar 15 menit, 20 menit lagi saja berenang di sini karena kami akan harus buru-buru check out. Setelah dari sini saya akan ke Rumah Duka Sinar Kasih Bogor untuk mengikuti acara mendampingi tim, tapi mungkin diperkirakan sekitar jam 12 atau jam 13 maksimal acara di sana sudah selesai. Woi, berenang woi, kok malah pelukan-pelukan pula. Ya ini intermezzonya anak dengan maknya, guys. Oh, sekarang aduh nyelam lama-lamaan. Ayo. Ya oke, guys. Salam sehat semuanya ya. Bye.